Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba siyama li'ibadihil muslimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ada hal-hal yang harus diperhatikan saat kita puasa. Dari sekian banyak hal yang harus menjadi perhatian, diantaranya adalah berkaitan dengan hal yang membatalkan shaum, baik batal secara zahiriah maupun batal secara batiniah. Maksudnya adalah batal pahalanya, rusak pahalanya, hancur pahalanya, hilang nilainya, hanya sekedar lapar dan haus saja. Sehingga kata Nabi, laisa syiam laisa shaim minal akli wa syurbi walakin syiam minal lagwi wa rufasti. Tidak ada seseorang itu saum hanya sekedar tidak makan minum, tapi mereka yang saum adalah yang betul-betul menjaga semua potensi yang bisa mendatangkan hancurnya, rusaknya, batalnya pahala saum. Ini secara batinnya. Yang pertama adalah yang membatalkan saum secara zahiriah, dan ini bisa mudah dideteksi. Yang pertama, makan, tentu dengan sengaja. Yang kedua, minum, juga dengan sengaja, baik itu banyak ataupun sedikit. Yang ketiga, berhubungan suami istri, yang sudah bersuami istri. Kemudian mungkin saja mengeluarkan sperma dengan sengaja, itu pun membatalkan. Bagaimana kalau tidak sengaja, mimpi misalnya? Maka ketika tidak sengaja karena mimpi, lalu mimpi basah, tidak batal saumnya, lanjutkan, wala qada alaihi, dan tidak ada qada baginya. Kemudian apa lagi? Haid saat sedang saum bagi seorang perempuan, maka otomatis batal dan harus membatalkan saumnya. Nah, bedanya untuk wanita yang haid ini wajib mengkodoknya. Wajib mengkodoknya otomatis. Kata Siti Aisyah, Rasulullah berpesan, nu'maru biqada'is shaum wala biqada'is shalah. Kita diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mengkodok shaum, mengkodok puasa sesuai dengan hari yang harus dikodok. Satu hari ganti satu hari, dua hari ganti dua hari, dan seterusnya. Dan tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Ini khusus bagi perempuan yang haid. Cukup mengkodok saumnya saja. Sholatnya mah yang ditinggalkan, tidak usah dikodok. Kemudian apalagi? Muntah dengan sengaja. Ini sengaja. Dan kalau tidak sengaja, maka tidak menjadi batal saumnya. Wala qada'a alaihi. Dan tidak juga ada kodok. Tidak wajib kodok. Lanjutkan. Dan sah saumnya. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja otomatis batal. Ini harus perhatikan. Nah, ada satu hal berkaitan dengan masalah lupa. Rasulullah pernah menyinggung tentang urusan masalah lupa. Karena tahu manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahalul khotok wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan dijadikan dalil. Kalau salah, oh manusia mah tempat salah. Kalau lupa, oh manusia mah tempat lupa. Jangan dijadikan dalil. Itu hanya kalau sekali-kali lupa, kalau sekali-kali tidak sengaja. Ini manusia, sekali-kali salah, ini manusia, manusiawi. Tapi kalau terus-terusan, itu sih bukan lupa, itu disengaja. Tapi kalau selalu lupa, itu mah disengaja. Tuh, kata Bang Roma. Tentang berkaitan dengan yang lupa ini, kata Nabi, man nasya, barang siapa lupa, sedang saum, ke meja ada air, diminum. Diminum airnya, lupa lagi puasa. Minum, pas beres minum, baru ingat, lagi puasa. Apa kata Nabi? Man nasya, barang siapa lupa, itu manusiawi. Wa huwa shaimun, dan dia sedang melaksanakan shaum. Fa akala aw syariba, kemudian
dia makan, dia minum atau minum. Falyutimma saumahu, kata Nabi, sempurnakan saja saumnya. Jangan dilanjutkan batalnya. Lagi makan, segera muntahkan. Lagi minum, yang sudah masuk biarkan, yang masih di mulut, muntahkan. Muntahkan, jangan diterusin. Udah ingat, nambung. Nah, kalau nambung jadi batal kan, jadi ada unsur sengaja. Tapi kalau tidak dilanjutkan, berhenti, itu kata Nabi, lanjutkan, sempurnakan saumnya. Kenapa? Fa innahu at'amahu Allah wa saqah. Sebab saat itu hakikatnya dia sedang mendapatkan rezeki dari Allah, ya. Allah sedang memberikan makan dan minum kepadanya. Ini rezeki yang luar biasa dari Allah. Jadi man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innahu at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa dia lupa sementara dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau dia minum dalam keadaan lupa, maka sempurnakan, kata Nabi, saumnya. Itu adalah hadiah, rezeki dari Allah. Allah yang sedang memberikan makan dan minum kepada dia yang sedang berpuasa. Alhamdulillah. Tapi jangan, ya Allah, lupakan terus ya, biar segar. Jangan ya, jangan. Itu manusiawi kalau sekali-kali lupa. Dan harus segera, kalau lagi lupa, ingat masih ada makanan, segera muntahkan dan sempurnakan saumnya. Jangan segera ditelan, itu masih unsur sengaja, batal saumnya. Fala qada'a wala kafarah, dan tidak ada qada juga tidak ada kafarah. Artinya aman, puasanya sah, tidak harus diqada dan tidak juga ada kafarah. Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.